Oke, selamat sore. Bersama lagi bersama kita di Erwin Bedil ya. Ini untuk sore ini kita mau review senapan pupuk bocap Jawa ya. Pupuk bocap Jawa. Modelnya seperti ini. Kasih tabung 500 cc ya. Pengisiannya di sini. Manometernya 3000 PSI di sini. Sistem rel teleskopnya kita kasih yang baut ya. Jadi yang depan juga kita kasih penopang biar nggak gerak, soalnya kalau nggak dikasih penopang biasanya dia akan mantul-mantul gitu. Ini settingan untuk medium game. Pengisian aman 2700 PSI ya, untuk bocap seperti itu standarnya. Terus kita kasih dua track ya. Untuk tracknya kita kasih dua. Ini. Jadi yang awalnya ini memang dulu nggak dikasih penopang di depan, terus aku rubah lagi, aku kasih penopang supaya nggak gerak, lebih aman. Laras tetap menggunakan alur 6. OD13 ya. Bentar. Ambilin. Nah, ini dia. Nah, ini jadi panjang laras. Nah, kita pasang di sini 50 cm ya. Panjang larasnya 50 cm. Untuk panjang totalnya ini 70 cm. Jadi panjang totalnya 70 cm untuk unit yang ini. Seperti itu penjelasan singkatnya. Oh, satu lagi ini kita patri tebel ya tetap. Jadi kalau misalkan mau dibikin di game pun jangan takut ininya lepas, kita patri tebel. Powernya lumayan garak sih track satunya. Powernya lumayan galak seperti itu. Ini unitnya, nanti kita lanjut ke tes akurasinya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke tes akurasi. Seperti itu ya, yang bocap ya. Ini udah tak kasih pengunci depannya, jadi udah aman. Mas bos siap kirim ya, udah siap. Terima kasih.